Halo bosku, ketemu lagi dan salam non welah bebas. Nah, untuk kali ini saya tidak akan merawat bonsai kelapa, namun dalam video ini saya akan melakukan pruning atau saya akan membuang daun-daunnya. Tujuannya untuk mempercepat pembesaran. Oke, simak saja ya. Untuk ranting-ranting yang tumbuh liar saya buang semua supaya nutrisinya fokus ke batang utama. Jadi disisakan ujungnya saja. Nah, saya sisakan seperti ini. Ranting yang kira-kira akan dipakai, saya biarkan dulu. Jadi ini sebagian sudah ada yang dikawatin untuk mengarahkan saja. Thank you.
Ya, baiklah. Sementara seperti ini saja dulu. Nah, dengan dibuangnya ranting-ranting yang tumbuh liar atau ranting yang tidak diinginkan, maka pertumbuhannya akan fokus ke jalur sini, ke batang utama. Walaupun nantinya akan tumbuh lagi ranting-ranting yang kecil atau anak-anak ranting, nanti juga akan saya rutin, akan saya lakukan pembuangan. Oke, begini saja sih, tidak ada yang spesial, hanya sedikit berbagi tentang pembesaran bahan setekan kimeng saja. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa ngopi, jangan lupa bahagia, jangan lupa bernapas. Salam nonela, bebas.